Tell me how to think. Lay me on your river bed tonight. They'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oke, okay. Di taksi palsu bersama dengan Esa lagi, dan edisi kali ini Esa akan ngejemput salah satu influencer yang ada di Kota Solo juga, karena kita memang coba exposure untuk teman-teman yang punya talenta-talenta luar biasa. Oke, Esa ada di sebuah tempat yang baru sebenarnya, mungkin belum banyak yang tahu. Nah, ya. Siapa tamu Esa? Tamu Esa akhirnya keluar. Halo. Halo, selamat datang. Makasih ya, sudah jauh-jauh. Siap. Jauh banget ya, Mas ya? Enggak juga, ternyata kamu dekat dengan ini loh, dengan posisi itu rumah jauh banget. Kalau dari Yogyakarta jauh. Bella, apa kabar? Baik, makasih banyak yes. Mas, Esa diajakin jalan-jalan nih kita. Betul, ini lebih tepatnya Bella kita culik ya, sekitar 20-30 menit Bella. Untuk lo kenal lebih dekat lagi dengan toko-toko yang istimewa di Kota Solo. Waduh. Iya dong, Bel, biar lebih fair semua tamu-tamu Esa di taksi palsunya Esa ini selalu memperkenalkan diri terlebih okay. dahulu. Silakan disapa dulu. Halo, aku Bella Seditia, lebih dikenal sebagai itu sih Bella Seditia. Bella Seditia. Terus orang-orang lebih kenal aku sebagai social media strategist. Betul. Di Kota Solo. Mm-hmm. Karena aku sering diundang sebagai apa ya istilah pembicara. Pembicara kan? Betul. Pembicara untuk ngomongin digital marketing. Nah itu dia. Seperti saya sampaikan tadi bahwa memang beliau ini termasuk salah satu digital markom. Itu salah satu profesi. Yeah. Kalau bisa dibilang milenial juga ya kak ya? Iya, karena zaman dulu kan cuma markom nih. Betul, tapi nggak ada digitalnya kan? Nggak ada digitalnya. Sekarang itu karena kita tahu dong ya, bangun tidur bukanya apa? HP dong. bukanya HP terus bukanya apa? Bukanya biasanya adalah sosial media. Oh, kirain chatnya mantan. Chat mantan juga ya, kadang-kadang masih ngechat nggak nih, takut kebuka sama sekarang yang sekarang. Aduh. Gitu. Jadi karena orang-orang udah banyak yang menggunakan HP ya, betul, smartphone betul. Yang itu digital media. Yes. Jadi sekarang itu kebutuhannya untuk komunikasi pemasaran, bagaimana itu lebih banyak di digitalnya. Nah, lebih efektif juga. Karena kenapa? Faktanya sekarang adalah banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar gara-gara mereka masih konvensional ya, Bel. Betul, karena kalau kita ngomongin konsumen masa depan nih, itu sebenarnya bukan generasi Y lagi, bukan generasi milenial, tapi generasi alpha, yaitu betul. Generation Z. Mereka sangat-sangat heavy, sering banget pakai media sosial atau digital media ini. Nah, kalau si Bella sendiri udah berapa lama nekunin bidang ini? Untuk berkarir secara profesionalnya itu dari 2014. 2014 ya, oke. Okay. Ya 6 tahun dan itu bukan waktu yang sebentar juga karena memang ya sedikit banyak kita juga lumayan tahu dulu dari awalnya ya Bel ya. Itu dan sekarang dia udah sering ngisi-ngisi di acara-acara seperti itu. Terakhir kemarin kalau nggak salah ada acara juga Coffee Talk kan? Iya Coffee Talk. Itu apa sih? Itu sebenarnya kayak sharing-sharing lucu di kafe gitu. Oh. Okay. Tapi sebenarnya kita nggak ngomongin social media, lebih ke personal development and self awareness, personal branding lah. Nah ini ntar kita akan belajar tentang apa sih personal branding di sini. Kita nggak cuma hanya ngobrol-ngobrol biasa, enggak, tapi bisa harapannya sih bisa ngasih inspirasi orang-orang yang nonton, oh ada program seperti itu toh gitu ya, karena beberapa tamu-tamu Esa kemarin kan dari berbagai macam golongan ini ini adalah teman-teman Gojek itu juga belum, nanti kita undang nanti juga Bel Gojek juga lah, semua profesi banget. Nanti akan coba kita hadirkan di sini. Oke okay, Bel, asal informasi aja dia ini juga pengantin baru loh sebenarnya. MC-nya loh.
Oke. Mas Esa hebat. Aku juga ya, terima kasih Bang sudah dikasih kepercayaan di hari bersejarahnya Bella yang tidak terlupakan besok ya Bella. Iya. Oke, banyak cerita-cerita menarik sebenarnya di pernikahannya Bella, tapi ntar dulu kita ngobrol dulu tentang profesi dia lah. Okay. Tapi ngomong-ngomong, Bella juga punya kesibukan baru. Tadi tempat yang Esa jemput itu rumah kamu atau gimana sih? Kamu tinggal di situ atau gimana? Aku tinggal di situ. Itu rumah keluarga sih, keluarga suami. Terus sekarang disulap jadi penginapan. Betul. Nah, buat kamu yang penasaran, nama penginapannya apa, Bel? Gria RW, tapi kita kerja sama Oyo kan. Jadi lebih dikenal jadi Oyo 1888 Gria. Oyo 1888 dan kamu pasti nemu kalau di googling bingung nyari penginapan yang bagus ya, tapi deket bandara. Ekonomis banget harganya enggak lebih mahal dari ya. Kalau misalkan rugi kalau nginep semalam rugi deh. Karena booking langsung minimal 2 hari. Dua dan hari tidak menguras kantong. Bisa berenang, ada kolam renangnya. Sekelas itu ada kolam renangnya. Tadi gue lihat juga sempat nanti kita preview di sini juga ya. Cerita-cerita sedikit tentang Oyo Gria RW. Oh, Gria RW lah gitu. Gria RW 1-8-nya 3 kali. Iya. 8-nya 3 kali. Itu ceritanya gimana? Itu rumah niatnya dari awal memang bisnis itu atau gimana nih, Bel? Awalnya kan itu rumah sebenarnya, rumahnya ayah mertua sama ibu mertua kan. Dibangun itu sebenarnya untuk selebrasi pernikahan. Waktu itu aku akarnya di situ tuh. Betul. Karena biar gampang, biar jadi satu tempat, akad sama penginapan keluarga tuh ditaruh situ kan. Yes. Terus habis itu udah selesai tuh sebenarnya mau jadiin rumah. Cuman karena innalillahinya bapak meninggal kan. Yeah. Bapak mertua meninggal, akhirnya kita sebagai anak-anaknya tuh wah, rumah segede ini kamarnya banyak. Pasti operasionalnya juga tinggi kan. Terus coba boleh nggak kita jadikan penginapan setelah diskusi sama keluarga, minta saran dari kakek nenek, ibu juga kan, ya sudah kita jadikan penginapan. Oke, berarti itu baru ya ide itu sebenarnya, kalian merit malahan. Setelah kita merit. Setelah ya, bapak ini ya, nggak ada istilahnya ya. Setelah bapak sedo, akhirnya kita jadikan penginapan. Karena udah lengkap kak, jadi kayak kamar itu udah ada bednya, udah ada AC-nya, udah ada kayak water heaternya, jadi udah siap banget dijual gitu. Nah, ntar Esa tampilin coba di sini karena kita bakal ngobrol sedikit tentang itu. Asal tahu aja informasi aja bahwa mertuanya Bella ini salah satu orang yang ternama juga di Kota Solo, akuntan publik ya. Akuntan publik. Oke. Okay. Kalau siapa yang nggak kenal dengan bapak? Nggak mungkin. Semuanya kenal sama Pak Rahmat Wahyudi. Pak Rahmat Wahyudi. Kalau Esa kenalnya justru bukan sebagai akuntan publik, tapi sebagai pemain band waktu itu Kaisar Band. Benar-benar emang rocker sih bapak. Ya, rocker. Musisinya dulu baru aku tahu bahwa dari situ dia malah jadi akuntan publik. Okay. Dan suatu kebanggaan Esa bisa ketemu dengan beliau juga waktu pernikahan kamu waktu itu ya Bel ya. Okay. So kita move on lagi untuk bisnis barunya. Ini bisa dibilang bisnis baru nggak sih? Iya, karena baru 3 bulan ya. Dalam 3 bulan kita buka itu tanggal 1 November 2019. Bayangin aja kita baru 3 bulan jalan dan ya cukup busy lah untuk sekarang. Pemasarannya juga lewat digital semua. Iya, karena kita kan menggandeng Oyo ya. Zaman sekarang orang nggak ada tuh yang ke hotel tuh walk in, nggak ada. Benar. Sekarang pasti Mas Esa cari dulu dong. Cari dulu, searching kan? Dulu. Iya, terus ngeliat dulu kan kamarnya kayak gimana. Iya, reviewnya juga lewat foto. Betul. Akhirnya lihat langsung, oh iya nggak beda jauh nih, benar-benar bagus tempatnya. Baru kita check in gitu ya Bel. Betul. Terus istimewanya juga di Gria RW itu tuh kita ngutamain buat keluarga, karena kamarnya itu ada 4 kamar family room yang itu bisa buat 4-6 orang. Jadi misalnya nih harganya kan sekitar 200-300, tapi kalian bayar buat 4 orang itu hemat banget. Benar. Terus biasanya kan kita traveling sama temen-temen pasti hahihi kan. Iya dong. Jadi ya seru lah, lebih seru gitu pengalaman nginepnya di Gria RW itu karena kita bisa bareng-bareng sama temen-temen. Oke, ini dia ngomong gini bukan karena semata-mata punya dia, karena beberapa kali Bella juga udah diminta preview beberapa tempat lah istilahnya gitu ya Bel ya. Tapi gini Bel, ngomong-ngomong soal bisnis kamu yang baru ini, ada yang menarik, kita akan cut sebentar dulu jauh sebelum dia mulai bisnis ini tentang pernikahannya dia. Itu ada yang unik, dulu sempat viral juga bahwa pernikahannya dia ini adalah cara unik juga. Jadi mas kawinnya, itu mas kawin ya istilahnya ya? Mas kawinnya dia itu buka, misalkan kayak biasanya kan orang seperangkat alat sholat kayak atau apa. Uang tunai, dia enggak, jelasin Bel. Jadi waktu itu viral gara-gara kita mas kawinnya adalah saham. Milenial banget kan? Bener. Oke. Berapa lembar itu waktu itu? Totalnya kalau lembar 2.300. 2.300. 2.300 lembar, terus ada 3 emiten yang kita beli. Itu kenapa pilihannya 2.300, Bel? Karena tanggalnya disesuaikan sama tanggal pernikahan gitu. Jadi kalau
pakai saham tuh jangan takut nggak sama sama tanggal pernikahan bisa kok. Oh bisa, disesuaikan. Lo emang ngomong-ngomong kalau beli saham tuh minimal berapa lembar saham sih, Bang? Minimal kan 100 lembar. 100 lembar. Padahal satu lembarnya itu ada yang harganya 300 rupiah. 300 rupiah, tinggal ngaliin berapa? Kali 100 jadi 30 ribu. Dan itu sorry, kalau boleh tahu buka rahasia dikit nih, ini udah naik belum sahamnya? Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Karena ini kan IHSG juga lagi turun. Oke, tapi itu kan karena berbeda kan, kamu belinya kan sahamnya nggak cuma dari satu perusahaan doang kan? Iya, jadi, dan aku berencana untuk keep itu lama, jadi nggak dari sekarang. Jangka panjang lah. Jangka panjang, ya. 5 tahun, 10 tahun baru. Itu dia. Salah satu alternatif kalau kau pengen beda ya, bisa dicontoh lah. Dan nggak mahal kok beneran. Nggak mahal. Dan unik yang pasti. Unik. Ya. Itu sempat viral. Itu bisa beberapa media ngangkat itu semua sampai ya waktu itu ya. Sampai Kompas juga. Sampai Malaysia bahkan. Oh. Serius sampai beneran. Malaysia. Aku juga dengar beritanya dan ikut bangga dong karena Esa juga bagian dari pernikahannya. Iya, jadi aslinya ya. Oke, dan waktu itu ngadirin si salah satu favorit Esa juga Bang Doni Adaben ya. Betul, keren banget. Oke, baik. Itu sedikit tentang pernikahannya Bella juga. Bel, kalau boleh nanya lebih lagi nih biar orang kenal sama Bella lagi. Sibuk apa akhir-akhir ini selain itu tadi ngurusin istilahnya tempat penginapannya lah, hotelnya lah. Aku masih jadi pembicara di beberapa tempat, terus jadi konsultan sosial media untuk perusahaan juga. Jadi kuliah udah selesai lah ya? Udah selesai. Kumulat kan? Alhamdulillah kumulat. Itu 2014 udah lama banget. Terus sekarang jadi konsultan sosial media di perusahaan bareng sama suamiku. Jadi aku jualannya paket. Kadang kan perusahaan kan punya masalah tuh di keuangan ya. Betul, paling sering itu. Pengendaliannya tuh kurang, terus habis itu pencatatannya juga nggak beres. Akhirnya dia merasa kayak banyak nih pengusaha yang ngerasanya gini, kayaknya aku tuh omsetnya banyak tapi kok aku nggak dapet profit. Mana nah, profitnya? Itu kan karena pengendaliannya kurang. Nah, setelah itu ternyata setelah dirunut ternyata jadi marketingnya juga kurang gitu. Jadi aku sama suami kolaborasi untuk jualan paket konsultasi bisnis dari segi akuntansi plus social media marketing. Ada dua itu ya berarti. Jadi sepaket satu. Gitu. Istimewa ini cocok banget nih. Kalau berarti mah kalian basicnya pendidikan udah beda dulu ya dari awal ya? Iya udah beda. Walaupun kita pacaran 10 tahun ya lama banget. Kayak kameran. Lunas loh itu. Akhirnya lunas. Lunas tuh kalau karena banyak loh belnya 10 tahun begitu udah menginjak 10 tahun akhirnya udah dibeli orang lain bel. Tapi ini lunas ya akhirnya ya. Lunas. Cash. Cash lunas dan terbayarkan. Terbayarkan gitu. Sah. Betul. Oke, Bel, cerita sedikit Bel tentang menjanjikan nggak sih sebenarnya karir seperti kamu ini atau profesi seperti kamu sekarang? Kalau sekarang tuh malah aku lihat sangat menjanjikan ya. Dan bahkan belum banyak kayaknya di sana. Udah mulai banyak jalan. Sekarang. Bahkan nggak harus dari komunikasi atau desain gitu. Bahkan aku kemarin ketemu anak-anak ISI yang itu perfilman dia jualan sosial media marketing juga ini untuk orang kreatif di luar sana. Asal kalian mau belajar terus mau mengembangkan diri kalian bisa kok jadi kayak gini gitu. Terbuka lebar karena banyak banget orang yang butuh. Benar. Bahkan sekarang kalau kita ngelihat siapa sih orang tidak berpenghasilan, artinya hampir semua profesi itu pasti berpenghasilan dan mereka butuh yang namanya pengelolaan keuangan ya Bel ya. Pengelolaan keuangan tuh pasti butuh, apalagi sekarang kan makin melek, millennials tuh makin melek soal financial planning loh gitu. Jadi kalau perusahaan nggak dikendalikan keuangannya juga, ya itu tadi bakal ngerasa kok aku kayaknya untungnya banyak. Tapi kok gue yang ngerasain ya? Kemana nih uangnya? Uangnya gaib, nggak ada. Labanya nggak. Betul. Ada, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhin dari orang kalau misalkan pengen berbisnis itu yang berhubungan dengan sosial media itu apa? Yang harus wajib sifatnya dulu. Kalau dulu kan wajib itu kedukun ya. Orang kalau dagang kalau enggak kedukun tuh rasanya kayak wah nanti enggak laris ini penglaris. Nah, ini sekarang beda zaman ya. Apa nih? Beda zaman. Kita harus ngenalin konsumennya kita dulu sih. Oke. Okay. Kalau misalnya mau berbisnis pakai media sosial, kadang kan orang kayak mikirnya orang pada bilang pokoknya kamu jualannya di Instagram pasti auto laris gitu. Padahal enggak juga. Belum tentu tergantung bahan yang dijual apa ya, Bel. Sama tergantung konsumennya main Instagram enggak. Karena kan sekarang Instagram kita lihat ya yang mainan Instagram siapa sih gitu. Biasanya kan SMA, SMP, SMA pelajar, mahasiswa, terus ibu-ibu itu juga cara main Instagramnya tuh beda. Sama anak-anak gitu. Yeah. Jadi kalau konsumennya itu lebih tua itu bagusnya Facebook sebenarnya atau WhatsApp. Okay. WhatsApp tuh malah sekarang powerful banget. Betul. Kenapa aku bilang kita harus mengetahui konsumennya kita dulu, habitnya mereka dulu, karena tiap usaha beda.
apa namanya konsumennya gimana, terus tiap produk juga beda. Betul betul. Jadi perlu dikenalin siapanya dulu dan segmennya mau kemana gitu. Betul, juga. Betul, itu juga penting. Walaupun itu sebenarnya juga di tradisional media juga seperti itu ya. Iya, bahkan sekarang ada kecenderungan kalau zaman dulu orang tuh harus punya web sendiri gitu. Tapi kayaknya sekarang enggak. Itu bukan hal yang wajib deh belnya. Iya, karena tergantung konsumennya dia atau target marketnya dia itu pakainya apa gitu. Kayak Mas Esa punya web sendiri perlu enggak? Ya mungkin cuma buat company apa? Cuma buat personal profile gitu. Okay. Cuma buat branding lah ya. Iya, tapi kalau activity-nya lebih banyak di Instagram kan. Betul, 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 betul. Oh, seperti itu. Oke, buat kamu yang penasaran dengan Bella, Bella sendiri juga ada Instagram-nya, nanti terus di sini ya. @ Bella Zaditya. Bella Zaditya gampang banget, pasti ketemu di muncul. Tapi agak alay gitu ya. Kamu main Instagram juga ini ya. Waktu masih pacaran juga udah sama dia juga ya. Itu udah lama sebelum Instagram aku Facebook kan udah sama dia sih. Oh. Jaman Facebookan. Jaman Facebookan dari SMA kita pacarannya. Loh, kamu tuh dulu sekolah di mana, Bel? Sejarah sekolah lu. SMK 6. Solo, yang di pojokan Manahan, dekat pom bensin. Iya, okay. Yang isinya cewek semua. Cewek semua. Terus habis itu kuliahnya di? Di UNS. Di UNS. Tapi D3 ya. Visip UNS D3. Dan kemudian begitu lulus, merit terus ini ya. Jadi sekarang ini ya, Bel ya. Oke, okay, kerja dulu. Oh, tetap lulus enggak merit. Sempat kerja dulu, betul, betul. Lulus enggak merit dulu. Sempat kerja. Dan Bella dulu juga sempat mengelola ini ya, akun sosial media gitu kan. Jadi kayak apa ya, istilahnya Bella itu? Ya namanya sosial media strategi sih. Social aku media kerjanya strategy. Di kayak di agensi digital media gitu, digital advertising. Sekarang masih agensi. Tapi? Udah enggak, kan aku resign tuh di Jogja soalnya. Oh aku gitu. Tapi aku sempat megang kayak Astra Motor, KLB, gitu ya? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, okay. Pertamina gitu-gitu sih. Oh sekarang udah lepas enggak, semuanya udah, fokus kan ke bisnis pribadi lah ya. Iya karena nggak kerja di situ lagi. Emang cita-cita kamu dari kecil ini ya Bel? Enggak abok gitu. Jangan bilang dokter lah. Ganti-ganti kak. Jadi kayak aku pengen jadi ilmuwan sosokan banget gitu. Oh ilmuwan, oke. Okay. Iya kan sosokan banget gitu. Cuman ketika SMP tuh aku nemuin passionku tuh di komputer gitu. Jadi aku suka ngurung diri di kamar cuman buat desain-desain, ngotak-ngotik komputer. Oke okay, gitu. Oke. Okay. Waktu lulus SMP, aku gak mau sekolah SMA. Aku benar-benar ngomong sama bapak, aku maunya SMK. Karena bosan belajar teorinya sih sebenarnya. Terus kayak pengen, ya aku pengen lebih suka praktek gitu kan. Oke, seperti itu. Dan sekarang gini, ini keuntungan atau menariknya dunia kamu tak apa? Biar yang tahu misalnya sekarang masih bingung nih ya, aduh aku jadi apa? Siapa tahu ini salah satu jadi alternatif kamu untuk jadikan pilihan profesi kamu. Apa sih enaknya pekerjaan kayak kamu ini apa, Bel? Yang pertama? Aku, pertama bisa kerja di rumah. Yes. Bisa kerja di waktu rumah. Waktu luang banyak otomatis. Iya, kayak ini jalan-jalannya. Diculik kapan pun bisa. Terus? Iya, asal kerjanya beres enggak apa-apa. Oke. Okay. Yang kedua? Terus yang kedua apa namanya? Ini lagi jadi lahan yang becek banget ya. Benar, benar. Kita bisa dapat profit gampang di sini. Benar. Terus yang ketiga itu enggak perlu punya master degree atau apapun gitu. Iya. Yang penting kamu kreatif mau belajar. Itu udah jadi modal banget. Oke, okay. Modalnya juga nggak besar ya gini ya? Enggak. Bisa dibilang nggak perlu modal jutaan kan? Enggak, cuman modal otak aja sih. Sama omong lah ya. Sama cuis. Oke, okay. Terus sering jadi pembicaraan itu ceritanya gimana? Kok lama-lama kayaknya sering isi acara-acara itu awalnya gimana? Awalnya bermulai dari sharing ke temen sih. Jadi kayak ketika aku resign dari digital advertising agency yang di Jogja itu, balik ke Solo, teman-teman deket tuh pada kenal aku kan jadi social media strategist dan mereka mulai kayak mereka kan punya brand-brand cafe gitu ya. Terus mereka mulai tanya gimana sih Bel ini caranya jualan di Instagram biar menarik dan seperti ini. Terus yaudah aku datang aja ke cafemu sambil ditraktir, terus habis itu sambil aku bilangin ini loh harusnya kayak gini. Terus temennya yang lainnya datang, temennya yang lainnya datang getuk tular kan karena capek datengin satu-satu, akhirnya aku kumpulin aja. Iya, jadi satu. Udah deh ternyata habis itu ya getok ular lagi. Betul. Kayak jadi diundang-undang, bahkan sempat diundang Kemkominfo juga. Oh, gitu. Acara apa waktu itu, Bang? Apa namanya? Digital marketing untuk UMKM di Bangkok. Oh, gitu. Sama. Iya, aku lihat postingannya juga tuh. Di mana di sana kayaknya orang tua-tua semua ya. Sorry ya, Pak dan ya. Dan itu tantangan pertama kali aku sharing sama orang-orang tua. Biasanya kan aku ngomong dengan bahasa millennials gitu ya. Betul. Jadi harus memutar otak. Iya, karena bisa mereka otomatis kan itu hal yang sangat-sangat betul, baru. Betul, itu. Gitu. Jadi mereka aja baru ngeh gitu kalau misalnya sosial media itu bisa buat jualan. Taunya cuma buat pasang ke mana. Oke. Baik.
Bel, itu sedikit tentang Bella, dan nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Cuman Bel, di Taksi Palsu Interview itu selalu ada namanya Esa Singing Challenge. Jadi kamu harus bernyanyi, kita akan berkaraoke dengan menggunakan YouTube juga. Carpool karaoke nih. Hampir kayak gitu ya. Oke, sekarang kamu lagi demen lagunya siapa kira-kira? Aduh. Yang kira-kira kamu bisa aja, atau minimal kalau pas sama suaminya, wah sering nyanyi ini. Aku kemarin ini deh. Ketika jadi sini, apa? Karaoke gitu. Apa judul lagunya? Tegar penyanyi? Gimana Tegar? Boleh, Tegar. Tegarnya apa? Tegarnya Rosa. Oh boleh, Tegar Rosa karaoke gitu berarti. Oke, kita pengen dengar seorang Bella ya? Bernyanyi. Ya. Bebas pokoknya ada karaoke-nya gitu aja. Tegar Rosa. Deg-degan. Aneh ya, Mbak ya. Padahal nyanyi itu kadang-kadang memang butuh skill juga loh. Iya loh. Ini yang mana susah lagi-lagi. Oke, Bel. Kita dengarkan Bella bernyanyi lagunya Rosa Tegar. Nyanyi baru kali ini juga. Apa ya? Benar. Nyanyi tuh sama Kak Doni. Oh iya, waktu di wedding kan. Cuma kan nggak keluar. Yang satu nggak keluar, yang kedua adalah fokusnya beda. Waktu itu kan yang benar-benar apa ya? Ini denger-denger dari nol. Enggak falas loh. Kamu ada cita-cita jadi penyanyi nggak? Enggak, aku cuma suka nyanyi aja sih. Suka nyanyi. Cuma kalau untuk serius kayaknya enggak lah ya. Enggak. Aku karaoke 2 jam sendirian. Kalau suami gimana? Suami nyanyi juga nggak sih? Enggak. Oh, dia sukanya gitu ya? Main piano. Oh, dia ini player ya. Player. Begitu. Soalnya kan dia mainnya klasik, jadi ya udah kalau karaokean tuh dia duduk aja di pojokan, aku yang nyanyi 2 jam. Bahkan 2 jam tuh dia enggak nyanyi sama sekali. Paling cuma sedikit sih. Yang dia tahu gitu ya, aja ya. Iya, dia tahu. Oke, okay, punya bakat nyanyi juga. Oke. Okay. Itu tadi kamu dengar sendiri kan, berikan penilaian kamu. Oh iya. Kabar baiknya adalah bahwa hari ini Bella tuh enggak cuma interview biasa ngasih kamu ilmu, tapi dia juga katanya ngasih hadiah ya, Bella. Ya, jadi itu ya. Bagi 2 voucher. 2 voucher. Untuk Oyo 188 Kria RW. Jadi kalian bisa dapat voucher 30%. Wow, oke. Okay. Udah murah masih di baik hati sekali loh. Itu udah murah, masih ditambah voucher 30% loh. Oke. Okay. Murah banget lah. Murah banget. Kamu cek kalau enggak percaya. Kalau sampai enggak nginep di Gria RW, waduh parah. Itu kayaknya kalau nginep cuma sehari doang kayaknya rugi deh. Rugi. Nah, seminggu lah. Nah, pertanyaannya Bel, itu kan ada voucher nih. Nah, itu harus ada minimal nginep aja berapa hari enggak? Enggak ya, bebas ya. Enggak ada sih. Oke. Okay. Artinya kalau 2 hari juga sama 30% juga? Iya, sama. Dari total transaksi harga, istilahnya ya, total harga ya. Kamar tadi. Oke, okay. Ada 2 voucher buat 2 nanti yang komen. Yeah. Caranya gimana ntar kamu baca aja di Instagramnya Esa atau di YouTube. Aja, nah ini Mas Esa aja yang bikin pertanyaan. Okay. Pokoknya buat followernya Mas Esa. Khusus ya spesial buat subscriber dan followernya Mas Esa. Nanti pertanyaannya apa dijawab di Instagram sama YouTube-nya Mas Esa. Nanti kita pilih ya. Boleh, kita akan pilih. Kamu kasih komen yang terbaik aja lah ya. Komen, ya, komen terbaik, terunik, terlucu. Nanti Bella yang milih sama Esa juga yang milih karena ada 2 voucher. Nanti kamu bisa dapetin, cek di Instagram ataupun di YouTube juga boleh lah ya, seperti itu. Oke, 2 voucher untuk 2 viewer.
yang ngasih komen terbaiknya, baik di Instagram maupun di YouTube ya. Oke, Bel, sebelum nanti saya balikin lagi ke tempat asal, Bel, lu cerita dong, apa sih yang menarik dari Gria RW Oyo 1888? Kenapa orang harus ke situ selain yang kamu omongin tadi? Kan tadi selain harganya jelas ekonomis banget, ya harga segitu untuk bukan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk satu keluarga, empat orang, di mana kamarnya gede-gede luar biasa juga. Iya. Terus yang kedua ada indoor poolnya. Ah, ini yang menarik. Indoor poolnya, jadi kalian bisa sambil renang lah, staycation lah di situ. Betul. Staycation bisa banget. Terus habis itu, karena kita itu generasi millennials, kita memang sengaja memasang TV-nya itu adalah smart TV. Wah, ntar saya tanyain juga di sini ya. Ada smart TV-nya loh, jadi ada kamu bisa. Kalau di, maaf nih, bahkan hotel yang udah berbintang-bintang, Bel, itu cuman kadang-kadang cuman lokal doang. Oh ya? Iya, lokal doang. Ini mana smart TV-nya? Kamu bisa YouTube-an bebas sebenarnya. Bisa YouTube-an. Jadi sebenarnya memang isinya lokal, cuman karena itu smart TV, kalian bisa tonton segala jenis channel YouTube yang kalian suka, termasuk channelnya Esa Hebat ya. Nah, kita tayangin juga. Nonton channelnya Esa Hebat di Gria RW kan? Keren banget kan? Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Nanti kita tayangin bener-bener, Esa udah janji tadi ya. Oke. Okay. Yeah. Itu yang istimewa juga, yang enggak kamu dapetin di tempat lain juga. Apalagi sekelas apa namanya? Yang sekelas itulah. Itu harusnya besok targetnya apa nih ke depannya nih? Targetnya ya aku bisa nambah kamar sih, karena sekarang sering banget masih mungkin ya, masih mungkin ditambahin lagi ya kamarnya. Karena sering banget overbooking, Kak. Jadi kalau udah ada yang pesan 10 kamar, terus tahu-tahu ada orang yang nyariin kamar gitu, sampai rebutan kamar. Oke. Padahal ini bukan, ini termasuk low season loh padahal ya. Kalau dipikir-pikir kan bulan Maret, April, iya. Mei, Juni, Juli itu kan banyak promo-promo aku di tempat heran, lain karena low season. Aku juga heran karena kan dikasih tahu teman-teman hotel ya. Hati-hati loh Januari, Februari, Maret low season. Tapi kemarin kita okupansi 70% yang Januari. Terus Februari ini ya 80% lah. Oke, okay. Ini sampai Maret kayaknya juga udah mulai ini ya. Booking udah lumayan banyak. Awal ya. Maret udah masih penuh, terus akhir Maret lah kalau misalnya kalian mau. Gila, akhir Maret baru ada kosong ya? Tengah Maret sampai akhir Maret mungkin masih bisa. Dan lebih murah juga sih karena low season. Siap, baik. Menarik banget kalau kau pengen tahu tempatnya. Tempatnya juga damai, tenang banget, enggak bising karena enggak ada di tengah kota ya, Bang? Enggak di tengah kota. Ada sawah-sawah. Ada sawah-sawah tapi deket mana-mana. Betul. Oke, okay. Bel. Ini karena waktunya Bella harus bekerja lagi, nggak banyak. Terima kasih sudah mau mampir di Taksi Palsu Interviewnya Esa. Esa, jangan kapok ya sama saya, ketemu sama saya. No, Bella. Terima kasih juga atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang dengerin, khususnya buat yang kamu lagi pengen nyari profesi baru ya. Profesi apa tadi Bella namanya, Bella? Social Media Strategy. Social Media Strategy. Dia nggak akan menganggap kamu sebagai saingan, tapi justru malah nanti akan berpartner kalau bisa, Bella. Kalau mau belajar, datang aja ke BR. Itu dia tempatnya. Bel, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Udah bernyanyi-nyanyi bersama Esa juga. Makasih sukses terus dengan usahanya. Sukses juga ya, Bel. Sama-sama, Bel. Oh, dibalikin ya? Saya bawa pulang juga boleh, Bapak. Terima kasih, Bel. Makasih ya. Oke, okay, ini aku yang jemput tamu berikutnya. Jadi aku langsung aja, Bel, ya. Oke, sip. Thank you, Bel. Nanti aku kabarin. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, guys. Itu tadi barusan interview Esa dengan salah satu tamu yang inspiratif banget. Ada Bella ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. So, siapa tamu Esa berikutnya? Tungguin aja tetap di channel Taksi Palsu Interview bersama dengan Esa Hebat. Nah, hanya di channel ini kamu bisa dapetin orang-orang yang luar biasa. Subscribe, jangan lupa like dan juga komen. Alright, see ya.